Meluncur ke TKP. Siap, 86. Malam ini pimpinan memberikan arahan untuk melakukan patroli untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun pada saat tengah jalan kita mendapatkan informasi dari masyarakat, ramai geng motor melakukan balap liar. Ada saya ikuti ini, tapi kita kocar-kacir semua ini. Ini banyak melihat hampur-hampur. Jadi saya merapas itu, Munan. Jadi setelah mendapatkan informasi bahwa ada balap liar, maka anggota langsung menuju lokasi yang dimaksud. Lender, turun namo. Pada saat penghadangan para geng motor itu berhamburan melarikan diri. Kau apa di atas? Kau di mana tinggal? Di mana? Malam-malam. Apa? Bawa lagi? Tidak, Pak. Saya beli mie. Di mana kau? Kau orang apa? Beli mie di mana? Dari mana beli mie? Tinggal di mana? Anggota langsung melakukan penggeledahan badan serta motor untuk mengantisipasi jangan sampai ada yang membawa barang-barang yang bisa membahayakan. Dari mana? Pulang, tinggal di sini, mancini, Pak. Mancini. Terus, lu mau kemana tadi? Dari mana tadi? Dari anu, Pak. Mau acara pernikahan kuan. Terus baru saya traktir teman-teman keluar kok. Terus mau pulang, Pak. Terus satu rombongan semua. Terus tadi kebetulan sudah pertandingan. Terus lihat teman. Ini apinya, Pak. Siap. Boleh, ya. Rata-rata pelaku balap liar atau geng-geng motor di jalan itu kelompok remaja. Jadi para remaja itu melakukan balap-balap liar itu dianggap kesenangan mereka. Namun di sisi lain, mereka sangat mengganggu kepentingan umum di jalan raya. Untuk dua, kita dorong ke Ismail. 86, didorong ke Makobonto kan? 86. Pada saat komplotan geng motor kita serahkan ke Mapolsek setempat, tiba-tiba anggota mendapatkan informasi bahwasanya ada pelaku begal. Maka kami langsung mengarahkan anggota untuk mendatangi lokasi yang... Ada motornya, Pak? Yang ada di situ perempuan dengan laki-laki baju kuning. Jadi pelan-pelan, dia yang ngarahkan, dan di situ dia ngarahkan mobil tadi. Jadi pada saat kita dapat informasi, kita langsung mengarah ke rumah pelaku. Siapa nama kamu? Kumungko dulu. Sebentar, Ji. Tidak, Ji. Kumungko. Dulu. Pada. Iya, tidak, Ji. Boleh ambil keterangan. Tapi aku dong pukul. Tidak, Ji. Tidak. Saya ambil keterangannya dulu. Nah, ambil katanya. Sempat para keluarga pelaku ini bingung, namun informasinya sudah jelas kita kantongi, maka kita jelaskan kepada keluarga, akhirnya menyerahkan kepada kami. Sama dulu ke kantor, biar sampai keterangan dulu, nanti kita kontak baru ini. Masih banyak, Bu. Pada saat kita menggiring tersangka dari rumahnya ke kantor, kita menemukan lagi sekelompok geng motor. Dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Dari mana? Aji, Dante, Pak. Siapa namamu? Ada di mana, Pak? Pak. Kau tinggal di mana, Mirullah? Mirullah. Ini kami sih. Ini kami siapa? Ini siapa? Anggap baju. Dari mana, Kusuman, juga? Siapa namamu, kau? Jangan sampai kau ini cuma yang tadi yang di Petra semua ini, bukan? Bukan topi. Gini, kalau memang kau punya motor, mana entitas yang bisa saya percaya bahwa saya itu motormu? Ada tertinggal. Siapa rumahnya, siapa? Tidak, mau tanya. Coba buka. Kita memeriksa dokumen motor komplotan geng motor ini tidak ada, maka kita mencurigai. Itu baru cocok. Ini loh, cocok. Jauh ke tempat kasih motor, muka-muka nakalmu. Siapa punya motor ini? Ini, dua.
Nah, nanti kau bawa stiker saja. Buktikan bahwasanya dia itu siapa yang motor. Nah, nanti saya tunggu kau. Buktikan sih bahwasanya ini motor mana. Oh iya, Pak. Kepada remaja-remaja yang ada di Kota Makassar ini tidak mengikuti kelakuan-kelakuan yang mengganggu ketertiban umum. Dan juga kita harapkan kepada para orang tua mereka untuk menjaga agar anak-anak mereka tidak terjerumus kepada hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Luncur ke TKP. Siap, 86.